Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini informasi penting yang akan aku bagikan yaitu kita melihat tag apa yang dipakai oleh orang di video dan kenapa dia bisa terkenal karena video tersebut, gitu kan? Biasanya kan seperti itu ya. Misalnya mainan anak-anak gitu kan. Karena tag itu dia terkenal. Nah, kita langsung aja ke YouTube-nya ya. Supaya tidak memperpanjang ya. Kita langsung ke YouTube-nya. Dan sebelumnya, teman-teman install dulu yang namanya aplikasi extension seperti ini, Tag for YouTube. Nah, jadi lihat kursornya, Tag for YouTube bagian atas itu yang warna ini, Access to this tag. Dan juga ini, Vidiq Vision for YouTube. Jadi tinggal cari aja Tag for YouTube. Nah, seperti ini, extension, lupa ya, extension. Nah, extension nanti dia keluar, teman-teman bisa tambahkan ini, Tag for YouTube. Kalau misalnya kurang puas dengan ini, teman-teman bisa install Vidiq ya. Nah, Vidiq ya, Vidiq, how to get more view and subscriber on YouTube. Nah, kita lihat ya Vidiqnya. Vidiq ini dia ada yang berbayar juga ya. Nah, ini ada yang gratis juga. Nah, pricingnya kita lihat. Nah, basic new YouTube ini ada bagian-bagiannya, number, Vidiq engine dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau beli silahkan beli ya. Ini ada pro, ada pro, harganya di bawah mana harganya, oh harganya nih 7,5 dolar per month gitu. Kalau yang gratis gratis. Nah, nanti jadinya seperti ini. Misalnya kita mau lihat videonya ini get-getin gitu kan, get-getin. Nah, ini kita pause guys aja ya kan, nih pause kan. Nanti kita lihat di bawah sini. Oh, ini berarti dia nggak ada tag-nya, nggak ada ya, tag-nya nggak ada, berarti dia nggak masukkan tag. Mungkin karena ya namanya juga untuk 4,59 subscriber, kadang orang nggak mau masukkan tag ya, masukkan tag nih, bisa lihat masukkan tag. Dan juga ya sudah seperti itulah. Nah, contohnya lagi kita lihat Livia Niala misalnya ya. Ini tentang channel anak-anak. Biasanya channel anak-anak itu lebih bagus masukkan tag ya. Kita lihat videonya. Kita sort by most popular. Nah, kita lihat di sini most popularnya itu 243 juta ditonton 6 tahun yang lalu ya. Nah, jadi kok bisa terkenal seperti ini gitu kan? Tentu teman-teman bertanya-tanya ya, kok bisa terkenal? Nah, ternyata kita bisa meniru tag-nya gitu. Nah, kita klik, kemudian setelah diklik, kita pause saja. Dan di sini loading ya, bagian sebelah kanan loading. Dan kalau mau cepat, sebelah kiri juga ada kalau nggak salah ini. Nah ini. Kalau yang seperti ini dari extension ini. Extension Tag for YouTube. Nah, ini dia. Kalau sebelah kanan, ini dari Vidiq. Nah, jadi dari Vidiq lebih ini ya, lebih mantep ya. Di sini ada informasi-informasi lainnya. Dan teman-teman semuanya, kalau mau lebih terkenal, lebih sempurna, ini harus apa ya, best practice-nya ini harus checklist semua gitu. Nah, jadi teman-teman lihat sini. Dan kita mau, apakah benar gitu kan, ini yang buat channel ini terkenal gitu kan. Nah, tentu teman-teman berpikir seperti itu ya. Dan kita lihat, so search ranking, kita klik, nanti dia akan cari. Nah, ternyata Livia Niala Bola, dan ini nggak ada masuk lagi di pencarian satu. Nah, contohnya kayak ini ya, kayak mandi bola air ini keyword explorernya ya, ini pure lemah search volumenya. Dan siapa yang pertama sekarang, mandi bola air, kita lihat mandi bola air nomor satu itu ada di Fun with Naila. Nah, jadi ada di sini. Ini keyword-keyword seperti ini bermanfaat sekali teman-teman semuanya. Karena apa? Karena orang kadang mencari sini ya, search engine itu nggak di Google lagi rata-rata. Orang suka nonton video gitu kan. Nah, di sini misalnya ini ada keyword yang bagus, mainan anak-anak. Nah, kalau teman-teman bisa meranking mainan anak-anak, ini
Insya Allah ada trafficnya ya, karena aku pernah meranking mainan anak-anak ini dengan metode backlink, dan dari pack yang 7, 8, 9, 10 ke atas itu bisa pack 1, tapi nggak bertahan lama karena saingnya ya lumayan susah ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih, tetap stay di sini di channel Kejar TV. Semoga bermanfaat ya cara melihat tag yang dipakai oleh orang lain. Ini bukan tag untuk video aja ya, tapi untuk channelnya juga bisa diketahui. Nah, coba kita lihat sekali lagi ya. Nah, kita lihat sekali lagi. Wih, ini banyak juga ya. Nah, ini dia tagnya. Kita lihat search rankingnya. Nah, mainan anak, ice cream, mainan anak es krim. Ini kalau ini trafiknya banyak loh. Nih, mainan es krim and Play Doh Kids. Nah, kalau semakin misalnya satu semua, ini lebih banyak daripada 55 juta. Oke, teman-teman semua, bye-bye.